tanggal bulannya on. Ya 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 ya. Keren keren keren. Cara nyetingnya. Saya hari ini nyeting diamond dua. Ketemu. Nanti yang tekan apa yuk bareng sama dia. Ada lagi dia. Si borong aku balen normal. Besok. Nah, kan gerakan Mbak ya. Ini kok year setahun ini. Years itu tahun 2019. Oh iya, berarti ki oh tutup jam Mbak, berarti tanggal iki hari bulan tahun. Tahun. Itu jamnya beda. Bulan piro ta iki, Pak? 8 yo. 8. Tanggal 3. Heeh, dadi sing ngunciine iki sing kanan iki, Pak. 23 Agustus 2019. Jadi sampe tekan lama sampai jam iki kedhe Pak, lha wis kedhe baru Dik. Bisa dirubah. Kunci set sing kanan. Sampe mari setting. Jame naono iki Dian? Endi jame? Oh, itu enggak iso, guys. Sampai 2 tok. 2. 45. 45. 2 4 5. 45 di mana ya? Ya, opo 45 ya. Nah, ngene lho Pak Mu. Itu ya, CC 250 itu ya. Oke. Monggo Mas Adi, silakan diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lagi. Terima kasih untuk ibu-ibu, bapak-bapak, Mas, Mbak sudah memberikan waktu ya di acara gathering Gathering customer MPM Motor Pasuruan. Pada dasarnya kita seperti yang disampaikan sama Mas Hafiz, tujuan gathering ini untuk lebih mengenal calon-calon pembeli dari Pasuruan, khususnya untuk mengenal lagi produk-produk dari Honda. Jadi salah satunya saya ini bertugas untuk menjelaskan salah satu produk terbaru juga, termasuk terbaru juga. Ini produk Genio. Produk Genio ini bisa dikategorikan dengan bentuk baru. Produk Genio ini juga ada keluaran terbaru juga. Tipe Matic besar Matic yang di sebelah depan, kalau misalkan bapak ataupun ibu atau mas apa ya menceritakan atau menginformasikan tentang produk Genio atau yang terbaru ini benar yang diinformasikan sama Mas Abid, produk ini keluar di antara yang di atas itu seperti di bawahnya Beat. Di antara Scoopy dan Beat. CC-nya 110. Ini ada dua tipe. Satu tipe CBS, yang satu tipe ESS atau Idling Stop System. Kebetulan yang ada di display yang di depan ini tipe yang CBS dengan warna merah. Di sini sudah dilengkapi charging ya, sama dengan Scoopy, tapi posisi chargingnya itu di depan, di dalam box.
di dalam box ini. Tentunya mungkin nanti ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu tentang mungkin chargingnya atau apanya, nanti jajan pertanyaan ada. Di sini juga dilengkapi ya, ada alarm security answer based system, dan kalau yang di tipe CBS ini tidak ada untuk alarm security dan answer back systemnya. Di sini nanti kalau misalkan yang idling stop system itu di sini ada saklar ya, seperti mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, di tipe yang sebelumnya Vario 150 atau Vario 125 yang ISS itu ada saklarnya di sini. Dari depan, dari lampu depan ini sudah LED. Tapi untuk lampu sen samping kanan, belakang depan, kanan kiri itu masih pakai bola lampu. Di sini varian warnanya banyak. Ada yang tipe yang ini, yang CBS dengan yang ISS. Ini salah satunya. Terus full digital untuk cockpitnya. Yang di depan ini full digital. Untuk pembelian di bulan ini perlu saya informasikan juga. Ini ada program aksesoris 3 item di depannya, itu aksesorisnya sama depan stiker, ada 3 kalau pembelian tipe Genio di bulan ini. Kalau untuk buka bagasi ya, kalau buka bagasi ini sudah umum ya, maksudnya umum yang dimiliki dari produk Honda. Ini nggak usah dicabut, langsung dari sini aja ini sudah terbuka, tapi di posisi shift dia akan langsung terbuka, jadi nggak perlu buka kunci untuk yang tipe ini. Kalau yang di brake kan kita masih mencopot kunci terus kita buka di belakang. Kalau ini sudah enggak, ini langsung di depan sebelah sini. Ini langsung di depan seperti punyanya Vario, punyanya seperti ini. Pengamannya juga ada magnet. Oke. Kalau untuk sebelah ini enggak ada. Yang di sebelah sana itu juga produk baru kita, ADV. Itu termasuk Matic besar, itu di atas PCX. Yang sebelah sana itu juga test track Pak. Monggo kalau misalkan isi Bapak, Mas, Mbak yang mau mencoba ADV itu test track, bisa dicoba seberapa nyamannya motor ini. Nanti kalau sudah mencoba, KTP-nya di kalau untuk yang lain sih, oke, untuk yang lain tentang tipe yang lain, produk Honda, monggo. Ini pertanyaan yang penting menurut saya ya. Di sini kan tadi saya menjelaskan charging, mungkin saya bisa dibantu sama Pak Pur ya, sedikit anu ya. Ini di sini ada soket ya Pak, soket atau tempatnya charging seperti punyanya mobil, tapi chargingnya nanti di sendiri. Ini soketnya ada di sini, tempat posisinya di sini. Iya ini mas, jauh nih ternyata itu mas. Ya wes, singkat. Oke, betul Pak ya. Ada deal, nggak apa, silakan. Banyak ini ya, lebih dari 100 hitungannya tadi loh, maksudnya 100 oke, saya panggil 3 Pak Fadli ya, dari Kementerian Rejo. Oh sudah. Oh iya. Oke. Okay. Okay. Okay.
Oh, jenengan.